kalau train station ada light rail, gak ada bus station, semuanya sebelah-sebelahan. Itu anak-anak ngapain main peta umpet kali itu anak-anak ya. Kita sekarang berada di Mountain View. Kita mau lihat suasana malam di Mountain View, ada apa aja. Ini kita sekarang berada di 3 stasiun, stasiun light rail, stasiun Caltrain, dan stasiun bus, juga ada shuttle bus. Inilah rame Mountain View, ini rame banget kalau malam, karena Mountain View ini banyak company-company yang terkenal di daerah sini. Kita lihat ada apa aja, tapi jangan lupa di like, share, dan subscribe. This is my YouTube channel, Rico San Francisco. Stay tuned. Inilah awal dari kota Mountain View. Ada apa aja nih? Happy Lamb Hot Pot. Banyak restoran loh, rame loh. Faso Azzurro. Tahu tuh. Ada lagi Vida Tapas Cocktails. Ini kalau nggak hujan rame ini. Kalau ini malam Senin ya. Orang udah pada pulang semua. Asian Box, itu restoran klasik hot pot. Blue Line Pizza, wih restoran semua loh. Ini masih sebelah kanan aja nih. Ini ramen izakaya. Ramen izakaya. Sebelah sini ada pizza Napoletana. Sebelahnya ada Thai restoran. Nama Thai restorannya Amarin Thai cuisine. Apa ini sama kali sama ini ya? Thai restoran bar sama kali. Sebelahnya ada udon Mugizo. Seru nih kalau malam weekend kali ini kesini kita ya. Ada La Fontaine. Sebelahnya ada Agave Mexican Bistro. Masih ada berapa, satu blok lagi ya. Jadi ini downtown Mountain View yang penuh rame. Masih ada satu atau dua blok lagi kita ke sana. Tapi jangan lupa di like, share, dan subscribe. This is my YouTube channel, Rico San Francisco. Stay tuned guys. Sebelah sini ada apa tuh? Ini ada bakery, Hong Kong bakery. Ini Maison Alizi. Maison Alizi. Rumah makan semua loh. Ini QBB Barbecue. Sebelahnya ada tea, kayak boba-boba begitu dah.
Ini karena minggu malam kali ya, jadi nggak begitu rame. Tapi kalau malam Sabtu, malam Minggu pasti rame banget nih. Ini sebelah sini ada apa tuh? Umai. Gak kelihatan tulisannya. Sebelahnya ada sushi. Sebelah sushi ada Zhang Liang. Waduh, ini kebayang aja nih kalau weekend ini pasti rame banget ini kota. Karena Mountain View ini terkenal sama apa? Perusahaan-perusahaan besar, Google di sini, Microsoft di sini, NASA di sini. Jadi semuanya pada orang-orang yang kerja-kerja di perusahaan-perusahaan besar itu pada tinggal di sini semua. Oh, ada 3 blok ya, 3 blok. Ini blok kedua. Ini apa nama restorannya? Mantra Indian Food. Mantra India. Sebelahnya ice cream. Ice cream chilling-chilling. Wah, seru juga nih kalau kesini ntar Minggu sore atau Sabtu siang. Nah, sekarang kita di blok yang ketiga. Ini ada breakfast, lunch, and dinner. Ini Grapevine. 4 crepes-crepes gitu. Sebelahnya ada New Mongolian Barbecue. Wow. Dia masak di sana tuh, ha. Mongolian Barbecue. Boleh juga nih dicoba nih sekali-sekali nih. Sebelahnya ada toko cenderamata, toko buku, kristal, clothing. Kocok itu toko cenderamata dah, pokoknya dah. Kebayang aja nih kalau siang ini pasti rame banget. Ini tutup apa nih? New China Delight. Jadi ini dulu jalan, mungkin selama pandemik ya, ditutup. Karena kan ada orang makan di luar semua kan, di waktu pandemik kan. Maruichi tutup. Udah 3 blok doang jadinya. Oh, kesana ada juga sapi dikit, tapi gak apa-apa, kita kesana dulu ya. Wah, ini rame ini. Aduh, rame banget ini. Wah, ini fancy-fancy ini. Apa tuh? Limon. Oh, limon Peruvian. Tuh. Limon Peruvian, enak. Kita di blok yang keempat. Ini apa ini? Wah, gede banget ini restoran. Tapi sepi. Seru juga. Sekali-sekali kesini deh. Peach Coffee. Kalau mau kopi tuh di Peach Coffee. Sebelahnya ada Sweet Green. Udah ya. Terus sampai ke sononya. Kayaknya keramainya tuh cuma segitu. Sampai sana nggak tahu ada apa lagi, mungkin sampai sini downtownnya. Kita nyebrang di sebelah sini ada Korean Barbecue. Lu bayangin aja, ini downtown restoran semua loh. Ini ada Mexican food, Mexican restaurant Casa Lupe.
Waduh, seru dah, seru seru seru. Boleh nih kesini nih siang-siang. Restoran fancy-fancy nih. Tadi yang di corner tadi, nama restorannya Scratch. Kayaknya enak tuh, rame. Ini Ludwig. Ini kayaknya minum-minum. Oh, ada barnya di dalam. Seru, 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 seru. Ini apa ini? Indian restoran Sakun. Ini warung rokok. Warung rokoknya aja keren banget, ha. Huh? Rokok segala macam. Tuh ada yang jual bong loh. Di sini kan bawa bebas. Ini restoran India. Kenapa banyak restoran India? Karena daerahnya kan daerah anak-anak IT-IT itu kan daerah Google, daerah Microsoft. Jadi orang-orang India itu kan banyak kerja di sini. Jadi mereka banyak tinggal daerah sini. Kita kalah lah, mah. Mereka pinter-pinter banget itu. Cafe Baklava. Cafe Baklava. Rootstock Wine Bar. Ini fitness studio. Di sebelahnya ada toko buku. Di sebelah toko buku ada Paris Baguette. Paris Baguette mah di mana-mana ya. Tapi seru lah kalau dia ada Paris Baguette di sini. Jadi orang bisa sarapan pagi juga ke sini kan. Waduh. Ini apa nih yang di corner? Yang di situ toko bunga, toko pot-pot begitu. Jadi 1, 2, 3 blok itu di nggak boleh mobil masuk. Masih di Mountain View dan masih di my YouTube channel Rico San Francisco. Kita sekarang di balik ke blok yang 2 ya. Wow, keren banget. Ini karena malam Senin jadi sepi. Ntar nanti kita kesini sekali-sekali hari Sabtu sore deh. Malam Minggu atau Jumat sore atau malam Minggu atau Minggu. Minggu sorean dikit kita kesini. Jadi anak-anak muda-muda itu pada ngumpul kan, makan malam. Kebetulan juga hari ini hujan, jadi orang pada malas keluar kali ya. Ini ada Chinese restoran. Gila, ini downtown restoran semua loh. Jadi di belakang sana tuh ada, kalau lu ngedrive di belakang sana tuh tempat parkirnya gitu. Waduh, gila. Gelato klasik Italian ice cream. Waduh, rame banget. Wow, look at those people. Ice cream place, padahal dingin-dingin loh. Pada beli ice cream semua. Kita coba dah ice cream. Sampingnya ada pub
Sebelahnya ada es krim, itu apa namanya? Gelato Classico Italian Ice Cream. Boleh deh, kita coba deh. Restoran Itali. Lo nggak dengar lo mereka pakai bahasa apa ngomong, bahasa India gitu. Banyak orang India tinggal di sini karena mereka kan pada kerja di IT komputer. Sorry. Red Rock. Stay tune guys, kita masih ada satu blok lagi. Udah itu kita mau beli ice cream dah. Kita coba tuh kenapa ice cream tuh rame banget. Stay tune, masih di my YouTube channel Rico San Francisco. Ini nama restorannya Eureka. Di sebelah Eureka ada Hamas. Jadi bangunannya juga, karena ini downtown udah lama juga ya. Ini kota lama juga tuh. Jadi lihat bangunannya tuh, bangunan kunonya masih dijaga loh. Ini sekarang kita berada di blok pertama. Pertama kali kita datang tadi itu dari sini. Tuh. Wow. Ini restoran Chinese restoran. Namanya Fu Lam Mom. Fu Lam Mom. Sebelah Chinese restoran ada Amarin Thai Cuisine. Sebelahnya ada Yipang. Oh, boba. Yang di sebelah Yipang ada Olympus, itu German. Apa ya, Olympus berarti Greek. Oh enggak, Olympus ada bendera Jerman, berarti restoran Jerman. Gua kira Olympus tadi restoran Greek gitu. Ini company baru habis party tuh keluar. Udah nyampe kita dari awalnya tadi. Jadi kalau lu ke California, ke San Francisco, kalau ada waktu datang ke Mountain View, cuman 1 jam dari San Francisco, lu bisa naik kereta api dari Caltrain atau naik bus, atau ya kalau lu nyetir atau pakai Uber gitu. Sekarang kita mau coba ice creamnya. Stay tune guys. Rame, ini company party, ini rame banget. Baru keluar dari restoran. Now you can try it. Let's have a seat. Oops. Tuh. Gila. Burgundy cherry and chocolate. Oh my god. So good. Chocolate. Oh, this is good. Wow. Alright guys, thank you.
udah mau nonton my YouTube channel Rico San Francisco, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Downtown Mountain View seru. Ntar kita kesini kalau siang deh, pas lagi rame buat makan malam atau makan siang. I'll see you guys next time on my next video. Thank you for watching. Bye.